Saudara-saudara, Kapten Arsenal kembali menjadi masalah yang membuat pemilik klub, manajemen, pelatih, pemain, hingga para simpatisan pusing tujuh keliling karena bertemu Yuda Keling. Lah, bagaimana tidak Kapten yang seharusnya menjadi pemimpin, pengayom, dan panutan justru ribut dengan supporternya sendiri. Yang paling baru adalah Granit Saka darah saudara saat laga melawan Crystal Palace, Saka menghujat para pendukung Arsenal yang hadir di stadion ketika ditarik keluar Unai Emery. Sikap itu memancing reaksi supporter The Gunners. Fans sudah terlanjur berang ketika Saka gagal menghalau sepakan pemain Manchester United, Daniel James, yang berujung gol pada pertandingan Premier League beberapa pekan sebelumnya. Gol tersebut membuat The Gunners urung mendapatkan tiga angka karena imbang satu-satu. <laughs> Pantes supporter kesel, lu sih bikin ulah. Cukup. Saudara-saudara, kisah tentang Saka bukan yang pertama dan satu-satunya. Sepanjang sejarah, Arsenal punya reputasi buruk tentang sang kapten, seperti orang ketiga yang menyelinap diam-diam dalam status LDR. Kapten Arsenal selalu dicurigai memiliki idaman lain. Contoh pertama adalah William Galas status sebagai kapten terpaksa dicopot setelah bek asal Prancis itu menuduh rekan-rekannya kurang berani bermain Spartan. Nama berikutnya adalah Cesc Fabregas. Dia dibenci karena ngotot meninggalkan London Utara untuk bermain bersama Barcelona padahal dia sudah dianggap sebagai ikon. Nasib yang sama juga menimpa Robin van Persie. Kemarahan fans tidak lepas dari keinginan van Persie bergabung dengan MU yang akhirnya terwujud. Selanjutnya dan terakhir adalah Thomas Vermaelen. Bek asal Belgia itu kerap menjadi bulan-bulanan fans karena sering dilanda cedera lutut. Akibatnya, ketika masih mendapatkan perawatan medis, Vermeulen hijrah ke Barcelona. Kaks! Itu aja. Oh, tentu saja tidak, Ferguson. Michael Arteta dan Per Mertesacker juga mengalami nasib kurang enak. Mereka itu dikecam supporter karena masalah kebugaran. Dan nama terakhir yang dibenci fans adalah Lauren Koscielny. Sobat namanya Koscielny. Penyebabnya, back asal Perancis itu menolak mengikuti agenda pramusim karena ingin pindah ke Girondins de Bordeaux. Hmm, kalau menurut Goris sih bukan kapten yang harus diganti ya, tapi kayaknya supporternya dia diganti. aja semua kalau perlu. Ah. Saudara-saudara, tidak ada pisang hari ini. Udah, belum panen? Belum panen, udah pergi, lu pergi, pergi pulang, 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 pulang. pulang.